Assalamualaikum. Hai viewers, balik lagi di No Vlog, Nova Ngevlog. Yeay. Buat viewers yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar No Vlog makin semangat review tempat-tempat penginapan dan wisata untuk keluarga. Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi referensi liburan bersama keluarga ya viewers. Di video kali ini No Vlog mau ngajak viewers staycation di daerah Jakarta, tepatnya di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, dan deket banget ke pusat perbelanjaan Tanah Abang. Jadi staycation di sini sekalian mampir buat belanja. Kalau dari berita akhir-akhir ini kan ya, katanya Tanah Abang tuh lagi sepi pengunjung nih viewers. Nah boleh ya staycation sekalian mampir ke Tanah Abang. Ini hotel bintang 4, dari review di online travel agency ratingnya bagus, dan hotel ini tuh banyak banget tamu asingnya. Mungkin karena lokasi hotel ini yang deket ke tempat-tempat ikonik yang jadi favorit wisatawan mancanegara. Resepsionisnya luas banget dan gak disediain banyak bangku. No Vlog dateng kan jam 3 sore dan disuruh nunggu kamar ready sekitar 15 menit. Info dari staff di sini sih katanya mau double check kamarnya dulu. Tapi gak sampai 10 menit, No Vlog udah dikasih kunci dan bisa masuk ke kamar. Di sini gak perlu ninggalin deposit ya viewers. No Vlog booking kamar yang tipe family room yang harganya Rp1.180.000, tapi dapat diskon nih, jadi ya lumayan lah. Di hotel ini sih banyak tipe kamar dan harganya bervariasi. Tipe terendahnya yaitu tipe superior yang harganya Rp600.000-an. Tapi untuk harga bisa berubah ya viewers. Untuk update harganya, viewers bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Untuk tipe family room ini kapasitasnya untuk berempat. Di sini ada 2 double bed, terus luas kamar ini kurang lebih 33 meter persegi. Kamarnya nyaman banget. Untuk wifi koneksinya bagus dan nggak perlu masuk-masukin password dulu nih viewers. Karena di sini wifi-nya langsung terhubung dan tersedia di seluruh area di hotel ini ya viewers. Ada meja kerja, kemudian dapet komplimen. Disediakan 4 air mineral botol kemasan yang 600 ml. Nah ini ada room service, bisa pesan makanan. Terus fasilitas lain sama seperti di hotel-hotel kebanyakan. Ada lemari pakaian, terus disediakan brankas, dapat slipper. Cuma di sini tuh nggak ada kulkas ya viewers. Pas awal masuk kamar sempet ngecek-ngecek, kirain kulkasnya tuh ditaruh di tempat tersembunyi gitu. Gak taunya emang beneran nggak ada. Cuma kalau viewers butuh ngedinginin makanan atau minuman bisa dititip di resepsionis ya. Di sini bisa Netflix-an, bisa YouTube-an, dan account-nya udah ada, jadi cuma tinggal pakai aja. Dan kamar ini ada jendela yang view-nya ke kolam renang. Untuk kamar mandinya ini tipe shower. Water heaternya nggak tekor dan panasnya stabil. Ada wastafel, terus disediakan amenities dalam kemasan plastik seperti ini. Kemudian dental kitnya disediakan sesuai kapasitas kamar, ada 4 ya. Nah ini hand wash dalam botol refill, terus sabun sampo juga disediakan di botol refill ya viewers. Ada gelas kumur, handuk, disediakan hair dryer, dan di sini nggak ada keran untuk wudhu gitu ya viewers. Hanya adanya hand shower, jadi wudhunya pakai keran shower. Karena kalau di wastafel takutnya ambruk dan agak tinggi gitu sih posisinya, jadi agak susah kan ya. Kalau tadi nggak ada kulkas, nah ini pintu kamar mandinya juga nggak ada kuncinya. Emang hotel ini beda banget ya viewers. Ini suasana malam di sekitaran hotel, terang banget. Terus karena lokasi hotel ini berada di jalan utama, jadi walaupun malam tuh tetap rame ya viewers. Dan di sekitaran hotel ini banyak jajanan, cocok banget buat viewers yang suka kulineran. Kalau keluar pakai kendaraan sih bisa aja, karena di sini nggak pakai karcis parkir. Jadi kalau keluar masuk nggak perlu bolak-balik ke resepsionis buat minta free parkir.
Cuma saran Novlog sih mending jalan kaki aja, soalnya pedestriannya tuh bagus, lebar dan aman untuk pejalan kaki. Novlog ketemu jajanan jadul ini pas banget buat dimakan malam-malam ya. Selamat pagi. Masih pagi banget nih viewers, dan Novlog udah nongkrong di kolam renang. Kolam renang ini letaknya ada di belakang resepsionis dan posisinya berada di tengah-tengah gedung. Terus di atasnya tuh gak ada bangunan atau lantai, jadi view-nya tuh lost sampai ke atap. Berasanya lapang. Kemudian sekeliling kolam renang ini dihiasin pohon-pohon artificial, jadi kelihatan seger ya viewers. Kolam ini beroperasi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Untuk kedalamannya itu 1,2 meter dan sayang banget sih gak ada kolam renang untuk anak-anak nih viewers. Karena lokasinya di indoor, jadi kalau pagi-pagi berenang juga oke-oke aja ya. Gak terlalu berasa dingin, soalnya kan gak banyak angin gitu ya viewers. Berdekatan dengan kolam renang ada ruang untuk nge-gym. Cuma karena masih pagi, jadi pintunya masih dikunci. Nah, ini penampakan ruang gym dari luar ya viewers. Ini bukanya mulai dari jam 7 pagi. Alat-alat yang disediakannya cukup banyak ya. Ini pintu masuk resto. Baru masuk aja, berasa mewah gitu ya. Interiornya cakep banget. Novlog dapet sarapan untuk 4 orang. Sarapan ini ready dari jam 6 sampai jam setengah 10. Sekarang baru sekitaran jam 7 dan masih sepi banget. Restorannya cukup luas, terus bisa makan di area outdoor juga, yaitu di pinggir kolam renang. Kemudian di meja makan masih kosong, hanya ada placemat aja. Untuk sendok garpu disediakan di meja saji ya. Untuk menu sarapannya nggak terlalu banyak. Di sini ada menu main course, ada nasi goreng, terus ada nasi putih dengan lauk. Kemudian ada roti-roti dengan beberapa pilihan selai. Gak ketinggalan nih, ada sambal dan kerupuk. Nah, kalau yang ini meja dessert, ada buah, salad, terus ada kue-kue jajanan pasar. Udah segitu doang. Mungkin Novlog yang ekspektasinya terlalu tinggi kali ya, karena dari kemarin tuh ngeliat tamu bule warawiri, kebayang besok sarapannya bakal ada menu western gitu ya, tapi ternyata hanya Indonesian food. Terus sempat kepikiran kok gak ada egg corner gitu ya, ternyata lokasinya tuh agak misah dan ketutup sama meja bar, jadi gak ngeh kalau di situ ternyata ada egg corner. Sekian Novlog kali ini. Jangan lupa tonton video Novlog selanjutnya ya. Terima kasih viewers. Stay healthy and stay happy. Assalamualaikum.